Hai teman-teman, kali ini kita akan menyimak sejarah rempah di Kepulauan Banda yang terletak di Provinsi Maluku. Rempah-rempah yang tumbuh dan ditanam di Nusantara selama berabad-abad silam telah menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa asing untuk datang. Salah satu wilayah penghasil rempah terbesar di timur Indonesia adalah Kepulauan Banda. Kepulauan Banda adalah wilayah penghasil buah pala terbesar dan terbaik di dunia. Sejak abad ke-13, pala telah dibudidayakan oleh masyarakat Banda. Kemajuan perkembangan perdagangan pala pada abad ke-15 membuat Banda semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang asing dan perlahan menguatkan Banda sebagai pelabuhan rempah yang ramai. Sudah sejak lama, pala dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup manusia. Pada abad ke-9, di Mesir dan India, pala digunakan sebagai pengawet jasad. Masih banyak lagi manfaat buah pala lainnya. Daging buah pala dapat dibuat sirup. Fuli atau kulit pembungkus biji pala dapat dimanfaatkan untuk membuat parfum, dan biji pala dimanfaatkan untuk obat-obatan, bumbu masak, kosmetik, dan minyak astiri. Berbagai manfaat buah pala inilah yang membuat bangsa Eropa sejak abad ke-16 berlomba-lomba datang ke Banda. Pada abad pertengahan, harga pala di pasar Eropa sangat mahal. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, seperti gadget canggih yang harganya bisa puluhan juta rupiah. Tahukah teman-teman, kalau rempah-rempah Maluku telah dimanfaatkan sejak zaman Romawi. Pala dibawa ke Eropa oleh para pedagang Cina yang singgah di Maluku. Pala juga dibawa oleh para pedagang India melintasi Asia Tengah dan Asia Barat. Dari situlah kemudian pala tersebar ke berbagai penjuru dunia. Selama puluhan tahun, bangsa Eropa teman-teman, kini pala dapat kita peroleh dengan mudah di seluruh Indonesia. Ibu dan nenek kita sering memakai bubuk pala sebagai bumbu dapur. Kita juga bisa menikmati berbagai olahannya, seperti manisan, sirup, dan minyak gosok. Ternyata, di balik bentuk pala yang mungil, tersimpan sejarah yang luar biasa ya.
Adik-adik, tarian Soya-Soya itu adalah tarian perang ya, yang menceritakan tentang peperangan, ya, kemarahan masyarakat Maluku Utara. Dan asalnya itu sebenarnya dari Pulau Kayoa. Ya, Pulau Kayoa itu di salah satu pulau di Halmahera Selatan yang kemudian menyebar ke seluruh Maluku Utara. Waktu itu terciptanya itu secara spontan sebenarnya ya adik-adik. Pada saat masyarakat atau yang di sana di daerah Maluku Utara itu disebut dengan Balakusu Sekanokano. Ya, Balakusu Sekanokano itu artinya rakyat. Rakyat yang merasa marah mengetahui bahwa Sultan Babullah diculik kemudian dibunuh. Seperti itu sampai terciptanya tarian tersebut gitu. Untuk kostum Soya-Soya ini dari setelan ya, seperti kemeja dan celana panjang. Kemudian ada selempang kiri kanan ya, warna merah atau kuning. Kemudian rok. Nah, rok ini adik-adik berwarna 4 aja ya. Topi itu kita namakan toala lipat ya. Tidak ada ornamen lain kecuali ngana-ngana di sebelah kanan. Dan salawaku yang kita pakai di kiri itu menggambarkan apa namanya seperti ornamen untuk perang ya waktu saat itu. Jadi tarian Soya-Soya karena laki-laki semua, kita tidak memakai make up. Di tarian Soya-Soya ini ada sekitar 12 gerakan dasar ya. Nah, tapi dari sampai sekarang itu kita belum ada namanya dari gerakan 1 sampai gerakan 12. Tapi setiap pergerakan pergantian gerakan tadi ada sudah ada namanya, yaitu namanya saya ya. Jadi gerakan setiap pergantian dari gerakan 1 ke gerakan berikutnya itu kita namakan saya. Dan salah satu gerakan yang kita sebut suba, yaitu pada saat kita hormat ya, kita duduk kemudian kita hormat, itu menggambarkan kita menghormati. Jadi cerita dari setiap gerakan itu ada ceritanya. Salah satunya itu kita suba, itu menggambarkan kita suba atau hormat atas jenazah yang sudah ditemukan tadi, jenazah dari Sultan Babullah tadi. Jadi kostum adik-adik yang digunakan untuk penari Soya-Soya ini sangat unik ya, kita adaptasi dari bangsa kolonial dulu rupanya ya. Jadi ada atasan setelan putih-putih dasarnya dan memakai rok. Jadi penarinya semua laki-laki, tetapi kostumnya ada memakai rok ya.